yang mana mengikut KPKL, tiga-tiga kertas syaratan itu, satu telah pun dihantar ke pejabat EGC, dua lagi masih dalam siasatan dan menurut siasatan telah mengenal pasti. Telah mengenal pasti siapa yang terlibat dalam menghantar bentuk urutan tersebut. Provokasi buat troll. Akan mendatangkan ketidaktenteraman awam. Macam tu maksudnya. Ah, betul. Kita akan siasat. Ada report kita akan siasat. Untuk hari ini pun mungkin kita akan akan buat siasatan lah. Sekiranya ada report daripada mana-mana pengadu yang terkesan atas pos-pos yang dibuat. Cuma belum buat report lagi. Mungkin hari ini ke atau besok. Hari ini pihak polis percayalah akan ada report. Memang ada report. Pasal perkara ini menggugat keteraman awam. Membawa kepada ke arah untuk orang mempercayai dan juga pada saya lah telah mempertikaikan keputusan mahkamah itu sendiri. 3R ni saya dah bagi tahu daripada dulu lagi. Jangan isu-isu sensitif lah. Nak sebut 3R ni, sebut 3R biasa lah. Kan? Tentang kebaikan, agama, bangsa. Tapi apabila isu-isu yang mendatangkan kebesaran, sensitif menyentuh agama, menyentuh institusi raja, menyentuh bangsa yang itu, ada report kita kan siasat. Selama ini pun memang itu yang tindakan yang kita ambil. Tambahan melibatkan mahkamah. Ya, yeah, ya. Yeah, yeah.